Saya masuk ke sebuah salon wanita, lalu saya membeli paket perawatan lulur yang harus menanggalkan baju sehingga aurat terlihat. Apakah saya berarti tidak boleh kita buka aurat kecuali darurat? Wanita auratnya sama dengan laki, di antara wanita dan wanita, ya, yang benar auratnya sama, ya, yaitu dari pusar sampai ke paha, ya. Di atas ini tidak, di antara wanita, tapi seorang wanita di antara mereka kesopanan, tetap dengan menutup apa namanya dadanya, tetapi seandainya dalam kondisi perlu dia lulur di dada nggak ada masalah, tetapi antara pusar sampai ke paha, terutama sampai ke apa namanya, itu adalah aurat, tidak boleh dibuka kecuali dalam kondisi apa, darurat, ya. Ya, ya pengobatan enggak apa-apa, haja enggak ada masalah, haja. Ya, tapi dibuka secukupnya, yang perlu apa? Dibuka. Ya. Karena sebagian orang ini kalau sudah, saya punya kawan dokter, dia cerita, ya. Ada orang berjilbab kemudian berobat, dia dokter laki-laki, diantar oleh ibunya, ya. Terus dokter ini teman saya tanya, "Apa penyakitnya, Bu?" "Oh, telinganya begini, begini, begini." Kata dokter, "Oh, sudah saya kasih obat." Kata dokter, kata ibu ini, "Lihat dong, Dok, masa cuma didengar aja?" Enggak perlu, saya sudah tahu. Enggak lihat, Dok, dia malah dibuka. Jadi orang itu kalau sudah sakit dia menganggap semuanya boleh apa? Jadi enggak, tetap aja yang boleh dibuka hanya yang darurat, yang diperlukan. Selain itu maka tidak boleh dibuka. Kalau yang perlu dilihat telinganya, ya lihat. Kalau enggak perlu, sakit apa pilek, ya sudah jangan lihat. Mana hidungnya coba? Coba dibuka congornya, apa yang? Kalau udah tahu itu obat pilek, namanya pilek di mana-mana begini, udah kasih obat pilek selesai, enggak usah dibuka mulutnya, buka ininya, buka hidungnya, ya sudah. Ya, kecuali dokternya minta untuk dilihat karena ada suatu suaranya agak aneh misalnya perlu dilihat lubang hidungnya, enggak ada masalah. Tapi kalau enggak perlu ya enggak perlu dibuka. Karenanya lulur, kalau kita bisa bagian tertentu kita yang gosokkan sendiri, kita gosokkan sendiri. Ya. Saya bagian di bawah pusar, kita gosokkan sendiri. Kalau di bawah pusar kita gosokkan sendiri. Oleskan sendiri maksudnya.